Eco Farming ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Mariama Angeliu. Sebagai moderator, di sebelah kanan saya M. Faiz Novel sebagai penyaji dan Irsyad Zainul Abidin sebagai notulen. Di sebelah kiri saya Sabri Saputra dan M. Khotbah. Pada penyaji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang pengaruh terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Ruang lingkup. 1. Pengertian ecofarming. 2. Tujuan ecofarming. 3. Contoh ecofarming di Indonesia. Ecofarming adalah bentuk budidaya pertanian yang mengusahakan sedapat mungkin tercapainya keharmonisan dengan lingkungannya. 2. Tujuan ecofarming. Memproduksi hasil tani dengan nutrisi tinggi, tanah pertanian yang berkelanjutan. 3. Contoh ecofarming di Indonesia. Bebek dalam sistem padi ramah lingkungan. Sistem ini sudah sejak dulu ada dan banyak manfaatnya, namun sangat sedikit sekali yang mengaplikasikannya. Sistem tanam padi sekarang mulai naik popularitasnya karena metode tanam padi membawa banyak manfaat bagi padi serta bebek itu sendiri. Konsep ini yaitu penggunaan pestisida dan herbisida kimia serta memanfaatkan kotoran bebek sebagai tambahan pupuk untuk tanaman. Sekian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Zakia. Saya mewakili dari kelompok maritim. Ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan ecofarming dalam strategi perkembangan agrikultur di Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Putri, perwakilan dari kelompok IPOL. Yang ingin saya tanyakan adalah, sebutkan 2 keunggulan ecofarming. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Azra Maharani. Ekofarming itu pertanian dalam proses yang tidak merusak lingkungan dan malah menjadi bagian dari lingkungannya sendiri. Contohnya, penanaman padi memanfaatkan bebek. Kita dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan kita dapat mengurangi pengeluaran kemudian petani. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Maharani. 2 keunggulan ekofarming adalah 1. Bebas dari racun dan bahan kimia, 2. Menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.